tengok ah. Dan jika kita ada khazanah tu dah boleh memberi kesihatan, sudah betul, bagus kan? Yes. Sebab madu adalah madu. Oh, yeah. Tapi yang disebut kali Dr. Ho tadi tu adalah madu ni adalah lebih baik daripada berbagai madu di dunia ni. Hmm. Ha, daripada Himalaya sekarang nak turun ke negara kita, jadi kita perlu preserve. Yes. Kita perlu jaga. Yeah. Dan cara jaga dia bukan hanya orang kata bees tu saja, tapi pokok ekosistem dia lah, dan juga ekosistem dia, hutan dia dan orang-orang yang jaga tetap semua nak kena preserve. Pokok walang sebegitu besar, satu tu lebih kurang 6 kaki je. Kalau satu tu berapa kilo agaknya boleh dapat madu? Kadang-kadang kurang-kurang 30-40 kilo. Dan harga kadang-kadang beratus-ratus ringgit. Jadi 30-40 kilo tu kalau diberi bukan hanya mendapatkan khasiat kesihatan, tapi punya sumber ekonomi yang bagus. Betul. Okey. Sekarang ni kita balik bab kesihatan, sebut kesihatan. Saya nak tambah. Saya nak sebutkan tadi. Ha, ya, pertama kali yang kita perlu buat adalah kesedaran. Ha? Rakyat. Saya dah sedara. Ah, bagus. Lepas tu kita harapkan ya, kerajaan dan semua yang boleh membantu preserve. Ya? Yes. Dengan apa yang Dr. So that means the bee is very potent. Have a lot of energy, right? They can fly 20 miles across, right? Yeah, and then they can take a lot of pollen, a lot of nectar, and they basically hardworking. You see, they have 15 times the size, 15 times the energy of the bee, right? So you see, look at their hive. Ini apa ni? Ini is a beehive. Oh, sarang lah. Ya, sarang. Ini sarang. Boleh apa ni? Sarang lah. Saya tak nak tengok sarang besar ni. Oh, besar tu ya. Yeah. This sarang dia is how big is it?